Pengobatan gratis dan pembagian sembako untuk ratusan korban banjir dilakukan dalam reses anggota DPR RI Sa'ad Mustopha di Desa Rengas Dengklok Utara dan Karyasari, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Kegiatan sosial ini digelar untuk warga terdampak banjir dalam membantu penanganan pasca banjir. Anggota Dewan yang juga menjabat DPW Partai Nasdem Jawa Barat ini mengatakan, selain pengobatan massal, acara kali ini merupakan langkah silaturahmi dengan konstituen. Kebetulan kan saya lagi ada masa reses sekarang. Ibu Ica, ini masa reses saya isi dengan Ibu Ica, Ibu Julia. Selain kegiatan-kegiatan ada? Ya, formal, saya berkunjung konstituen, berkunjung ke mitra kerja. Saya bikin kegiatan-kegiatan seperti pengobatan massal. Pengobatan massal, kebetulan kan ini daerah yang terkena banjir. Jadi kita bikin pengobatan massal pasca banjir. Acara reses ini sendiri telah dilaksanakan sejak 29 Februari dan akan berakhir pada 15 Maret 2020. Maimunah, Badar TV, Karawang.